cantiknya kotak ni. Rasa macam nak buka je. Eh, siapakah saya? Eh, cikgu. Tak, saya tertanya-tanyalah kotak ni begitu cantik. Rasa macam nak tahu je apa yang kat dalam ni, cikgu. Cantik kotak ni? Haa, cantik. Eh, dia suruh teka lah siapakah saya. Ya, dia suruh teka, cikgu. Ada clue lah. Ada clue. Saya mempunyai 12 nombor. Saya selalu kejutkan orang yang tidur. Cikgu, bunyinya macam yang kering-kering tu. Mungkin. Jam, cikgu, betul? Ya ke? Jom kita tengok. Okey. Harap-harap tak bahaya. Harapnya tak bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu. Wah, betul lah. Betul lah jam. Ada jam. Wah. Didik TV KPM. Hello, assalamualaikum. Salam sejahtera rakan-rakan semua. Saya Syafiqah Farahin Razali ataupun lebih mesra disapa Kak Pika aja. Dan hari ini kita belajar matematik bagi slot tahap 2. Dan hari ini tajuk kita operasi asas masa. Jadikah apa operasi yang kita nak buat hari ini? Tunggu dulu ya, macam biasa Kak Pika nak ingatkan semua, asalkan kita sekarang ni dengan kelonggaran tapi kena pastikan amalkan SOP, jaga kebersihan rakan-rakan semua ya, pastikan macam Kak Pika, pakailah pelitup muka anda, basuhlah tangan selalu dan kalau tiada sumber air, pakai gel pembasmi kuman dan kalau keluar dari rumah, ingat kekalkan jarak fizikal sekurang-kurangnya berapa adik-adik semua? 1 meter dan ingat 3S tu kena cegah. Sesak sempit dan juga sembang dekat. Alright, adik-adik semua, sebelum kita memulakan pembelajaran matematik STEM kita pada hari ini, jom kita saksikan dulu profil guru. Okey, itu dia Cikgu Syahril Osman dari Sekolah Kebangsaan Berwaspira. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum Syafiqah. Selamat datang. Cikgu apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu, bagi tujuan penonton kita di luar sana, mungkin Cikgu boleh perkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih Syafiqah. Saya Syahril B. Osman. Dah berkhidmat selama 25 tahun. Wah. Dan saya nak ceritakan, saya sebutkan sekolah-sekolah yang saya telah berkhidmat. Okay. Yang pertamanya di Sekolah Kebangsaan Jengke 21. Yang keduanya di Sekolah Kebangsaan Serengkam di Pahang. Kemudian Sekolah Kebangsaan Maran. Kemudian Sekolah Kebangsaan Ladang Hantli di Perak. Dan sekarang ini di SK ataupun Sekolah Kebangsaan Beruas di Perak. Oh, baiklah cikgu. Jadi dari Pahang ke Perak eh? Ya, saya. Selama 25 tahun. Ya. Ajar matematik ke cikgu? Ya, betul. Wah, hebat belaka cikgu kita pada hari ini. Dan untungnya murid-murid cikgu. Dan untuk tujuan itu cikgu, sebelum kita memulakan pembelajaran, seperti yang saya sebutkan tadi, kita kena amalkan SOP ya. Ya, dan di studio juga ada SOP. Dengan itu, saya minta cikgu Syahril memakai gel pembasmi kuman yang telah disediakan. Ya, cikgu. Dan Kak Pika juga. Okey, adik-adik semua, sebelum kita belajar matematik, operasi asas masa kan, cikgu? Ya, betul. Kita jemput dulu 6 murid kita yang akan sama-sama belajar bersama kita. Jom kita saksikan mereka. Hello, adik-adik semua. Hai. Wah, sungguh ceria semua. Okey, dan Kak Pika nak kenallah semua sebab semua nampak sangat-sangat ceria dan tak sabar-sabar Kak Pika nak kenal ni. Tapi kita mulakan dulu ya dengan Sumayyah. Hai Sumayyah, selamat pagi. Hai, Assalamualaikum Cikgu Syahril dan Kak Syafika. Nama saya Sumayyah Nur Ashifah binti Syamsul Bahrain daripada Sekolah Kebangsaan Pematang Tok Mahat, Pulau Pinang. Boleh panggil saya Sumayyah. Terima kasih Sumaya. Okey, dan seterusnya boleh tak Kak Pika nak dapatkan Zar Dani? Hai Zar. Assalamualaikum. Bukan salam. Hai kawan-kawan. Nama saya Zar Dani Ifan dari Sekolah Kebangsaan Jalan Bintang Miri, Sarawak. Boleh panggil saya Zar. Okey Zar. Wah, jauh Zar merantau ke studio kami dari Sarawak ya. Okey, terima kasih Zar. Seterusnya Ila Sini. Hello Ila Sini. Hello,
Nak salam sejahtera Cikgu Syaril dan Kak Syafika. Nama saya Ilasni Saisilan dari Sekolah Kebangsaan Taman Mega Petaling Jaya. Boleh panggil saya Ilasni. Okey, Ilasni. Terima kasih. Dan seterusnya, yang ini sekolah cikgu, eh? Ya. Auni, boleh tak perkenalkan diri anda? Auni. Kak Fika tak dengar suara. Mungkin kena unmute-kan mikrofon Auni. Boleh tak? Boleh? Okey. Kita teruskan, Auni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teruskan, Auni. Silakan. Nama saya Auni Fidina binti Mak Fauzi. Dari Sekolah Kebangsaan Meruas. Okey. Alright, Auni. Terbaik. Nanti bila Auni menjawab soalan, Auni dekatkan mikrofon di mulut, ya. Okey, terima kasih, Auni. Dan seterusnya juga dari SK Beruas Perak ialah Cik Anas. Hello. Assalamualaikum. Selamat dan selamat sejahtera Cikgu Syahril dan Kak Syafika. Nama saya Cik Anas Muammar bin Cik Noh daripada Sekolah Kebangsaan Beruas, Perak. Boleh panggil saya Anas. Okey, Anas. Terima kasih. Dan terakhir sekali, kita ada Yi Ting Yen. Sila perkenalkan diri anda. Hai, Cikgu. Selamat sejahtera Cikgu Syahril dan Kak Syafika. Saya ialah Yi Ting Yen dari Sekolah SK Methodist Ayer Tawar Perak. Boleh panggil saya Ting Yen. Okey, Ting Yen. Cikgu, antara SK Beruas dan juga SK Methodist Ayer Tawar ni dekat-dekat tak, Cikgu? Tak jauh sangat. Lebih kurang 15 minit perjalanan. Okey, alright. Terima kasih ya murid-murid semua kerana perkenalkan diri anda. Jadi, bagi hari ini tajuk kita Operasi Asas Masa, Cikgu. Apa yang kita nak belajar? Apa operasi yang kita nak belajar hari ini, Cikgu? Okey, biasanya ada masalah sikit dengan masalah dengan soalan masa dan waktu berkaitan dengan operasi asas, iaitu tambah dan tolak, Syafika. Oh, ada masalah. Jadi, hari ini kita akan buat dalam bentuk inquiry. Kita akan tengok bagaimana kita mewakilkan bentuk dalam masa dan waktu itu dan kita cuba dapatkan jawapan daripada apa perwakilan tersebut. Okey, cikgu, bila cikgu sebut pasal tentang perwakilan ni kan, cikgu. Apa perwakilan yang kita nak gunakan tu? Kita akan gunakan bentuk segi empat dan bulatan. Wah, menarik sungguh bila saya fikir segi empat, bulatan dengan segi dengan bulatan dan juga segi tiga. Saya fikir macam robot je, cikgu. Tapi bukan, bukan. Ada yang menarik di sebalik itu dan juga kita gunakan warna, ya, cikgu. Ya, betul. Saya kita guna. Kita kaitkan dengan pendidikan seni. Pendidikan seni. Okey, baiklah adik-adik semua yang dalam talian tu dah bersedia ke nak belajar hari ini, boleh tak bagi thumbs up dua macam ni? Tunjukkan anda sudah bersedia. Okey, terbaik adik-adik semua. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran pada hari ini dan juga kita dengarkan juga ajaran daripada Cikgu Syahril, kita akan berehat dulu ya adik-adik semua dan kembali selepas ini di slot tahap 2. Didik TV KPM. Tahukah anda, dalam masa sehari, jarum jam dan jarum minit akan bertemu sebanyak 22 kali. Rakan-rakan semua, kembalinya anda ke rancangan Didik TV KPM bagi slot tahap 2 dan hari ini kita fokus kepada matematik STEM. Hari ini kita perlukan murid-murid kita sama-sama merungkai cara menyelesaikan pengiraan dan seperti Cikgu Syahril sebutkan tadi, kita sebenarnya ada masalah sedikit untuk tambah tolak. Jadi untuk memudahkan murid membuat pengiraan, kita gunakan perwakilan, Cikgu. Perwakilan, ya, betul, Syafika. Tadi Cikgu bagi misteri sedikit cakap pasal ada bentuk, ada warna. Tapi apakah sebenarnya yang kita nak gunakan hari ini? Okey, kita nak gunakan, Syafika, yang ini. Kita boleh tengok di sini. Kita mewakilkan bentuk-bentuk untuk hari ini, iaitu segi empat dan juga bulatan. Okay. Jadi kita akan mulakan, Syafika. Jom, Cikgu. Yang lain pun dah bersedia rasanya. Saya rasa dah.
Untuk permulaan ini, cikgu akan mulakan dengan perwakilan bagi satu segi empat ini mewakili satu minggu. Okey? Dan seterusnya, hari diwakilkan dengan bulatan ini. Jadi, satu segi empat bersamaan dengan tujuh bulatan. Tujuh bulatan. Ataupun satu minggu sama dengan tujuh hari. Okey. Kalau kita pergi ke sana pula, ini perwakilan bagi tahun dan bulan. Okey, satu segi empat mewakili satu tahun. Okey. Dan bulatannya diwakili oleh 12 bulatan ataupun 12 bulan. Satu tahun ada 12 bulan. Okey, cikgu. Baik. Jadi kita akan mulakan, Syafiqah. Jom. Baik, kita akan buat ataupun kita akan mulakan pengiraan untuk menampakkan perwakilan itu dengan cara lebih mudah dengan soalan-soalan yang ni ya. Okay. Kita minta dulu apa? Kita akan minta dalam murid dan talian supaya menjawab. Oh, okey. Baik. Cikgu akan mulakan. Satu segi empat. Okey. Satu dan tiga bulatan bersamaan dengan berapa hari? Jadi cikgu akan keluarkan ni. Okey, cikgu akan keluarkan nak ni. Nak tinggalkan tiga ya, cikgu? Ya. Okey. Tiga. Baik. Satu segi empat dan tiga bulatan sama dengan berapa hari? Jadi kita akan tanya. Okay. Kita akan tanya. Kalau cikgu yang jawab, cikgu yang lebih pandainya. Betul kan? Kita nak murid-murid kita dalam tadi yang jawab. Jadi kita akan minta supaya Zah. Okey, Zah. Kalau satu segi empat dan tiga bulatan, berapa hari, Zah? Okey, Zah. Tujuh hari tambah dengan tiga hari sama dengan 10 hari. Oh, bagus. Betul ke tu, cikgu? Baik. Satu ini mewakili 7 hari, jadi 7 hari ditambahkan dengan 3 hari, jawapannya 10 hari. 10 hari. Okey. Kita nak bagi bintang lah. Boleh, cikgu. Berapakah bagi bintang? 6 bintang untuk 6 Zah. Bintang. Tahniah, wah, Zah. Kita tahniah. Bagi bintang. Bukan 5, tapi 6 ya, cikgu. Bukan 6 hari. Okey, cikgu. Yang kedua. Kita cuba yang kedua pula. Kalau 9 bulatan mewakili berapa minggu dan berapa hari? Okay. Jadi kita akan ambil bulatan ni 9 bulatan 3 4 5 6 7 8 dan 9. Baik, kita keluarkan segi 4. Baik, kita minta supaya Auni. Auni, ada 9 bulatan, berapakah jawapan dalam minggu dan berapakah jawapan dalam hari? Okey. Auni, silakan. Auni. Satu minggu 2 hari, cikgu. Kuat sikit, Auni. Lagi kuat sikit. Alamak, tu lagi perlahan. Okey, Auni, dekatkan sedikit mikrofon di mulut. Satu minggu dua hari. Satu minggu dua hari. Kita semak betul ke? Okey. Baik, kita semak. Tadi kita wakilkan iaitu 7 bulatan ini adalah satu minggu. Satu minggu. Jadi, ini dah lebih. Bila dah lebih, kita akan keluarkan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita akan letakkan, gantikan dengan petak. Segi 4 ataupun minggu. Petak. Jadi jawapan dia? Satu minggu, dua hari. Tahniah untuk Auni. Wah, kita bagi bintang? Bintang? 6 bintang. 6 juga. Tahniah. Okey, tahniah. Okay. Yang ketiga, kena belah sana pula. Kak Syafiqah pula akan buat. Okey, cikgu. Okay. Apa soalannya? Okey, tolong ambil Syafiqah. Dua segi empat. Dua segi empat. Dan tiga bulatan. Dan tiga bulatan. Ha, letakkan dua. Okey. Dan tiga bulatan. Kita keluarkan yang kita tu. Kena keluarkan, cikgu. Ya. Okey. Kita keluarkan, tinggalkan tiga sahaja. Okey. Alright, cikgu. Sudah siap. Okey. Baik, sekarang ni kita nak minta supaya Cik Anas, kalau dua bulatan, dua segi empat dan tiga bulatan, berapakah jawapannya dalam bulan, Cik Anas? Oh, dalam bulan? Ah, dalam bulan. Okey, silakan Anas. 24 bulan tambah 3 bulan bersamaan dengan 27 bulan. Bagus, betul. Satu segi 4 itu 12. Betul. Jadi 12 ditambahkan dengan 12, 24. 24. Tambah lagi dengan 3, jawapannya 20. 7. Jadi kita bagi berapa? 6 bintang. 6 bintang. Tahniah, okay, tahniah Anas. Semua hebat-hebat murid betul kita. Betul. Okey, dia orang dah sedia dah rupanya. Okay? Itulah. Baik, memang semangat nak menjawab. Okey, seterusnya kita tengok satu lagi. Okey, cikgu jom. 17 bulatan. Ha, kena susun 17. Cepat sikit. 17. Okey. 17 bulatan. 4, 5. Okey, cikgu. 6, 7.
8. Ni. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17. Ha, kena derus sikit. Kita keluarkan segi empat tu, Syafiqah. Okey. Keluarkan segi empat tu. Keluarkan satu ya, cikgu? Keluarkan dua-dua. Dua-dua. Sebab dia 17 bulatan saja. Baik. 17 bulatan. Okey, kita minta tinggian. Tinggian. Okey. Kalau 17 bulatan, berapa tahun dan berapa bulan? 17 bulatan mewakili 1 tahun 5 bulan, cikgu. 1 tahun 5 bulan, betul ke? 1 tahun 5 bulan. Kita keluarkan balik. Jom kita keluarkan jadikan. 12. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, betul-betul deru ni, cikgu. Okey, 11, 12. Dan kita letak gantikan dengan? 1. 1, okey. Maksudnya jawapannya adalah 1 tahun dan 5 bulan. Wah. Tahniah untuk Tingyin. Tingyin, berapa bagus. Bintang? Mestilah 6 bintang. Okey, tahniah. Baik, sekarang kita nak masuk kepada operasi dia. Okay. Sekarang kita dah tahu dah perwakilan dia. Sekarang kita nak tengok kepada operasi. Kita nak mulakan dengan minggu dan hari. Minggu, baik, hari. Baik, 3 minggu. Cikgu akan letakkan 3 minggu. 3 petak. 3 petak. Okey. Kalau sengit-sengit tak apalah, sikit-sikit ya. Tak apa cikgu. 3 minggu, 5 hari. Jadi kita akan letakkan 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita tambahkan dengan 2 minggu, 6 hari. 1, 2, 2. Kemudian tambahkan 6. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Baik, kita minta ialah sini. Kalau 3 minggu 5 hari ditambahkan dengan 2 minggu 6 hari. Okey, kita tambahkan. Baik, ialah sini macam mana kita nak dapatkan jawapan? Okay. 5 bulatan tambah 6 bulatan sama dengan 11 bulatan. Okey, sekejap di sini kita tambahkan jadikan 11 bulatan. Operasi tambah. Nasib baik cikgu dapat yang sikit ya. Kalau dapat banyak tadi jenuh juga cikgu nak buat. Betul. Saya pula yang mendera cikgu. Baik. Kita akan ada 11 bulatan. Bulatan. Kemudian ialah sini. 3 segi 4 tambah 2 segi 4 sama dengan 5 segi 4. Okey. 3 tambah dengan 2 kita akan dapat 5. Okey. 3 4 5. Okey. Kemudian 11 bulatan lebih daripada 7. Tolakkan 7 bulatan dan tambah 1 segi 4. Wah, okey. Maksudnya dah lebih 7. 1 minggu 7 hari. Jadi bila kita lebih, kita akan keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kita keluarkan 7 dan kita gantikan dengan 1 segi 4. Jadi, berapa jawapannya ialah sini? Jadi jawapannya 6 minggu 4 hari. 6 minggu 4 hari. Wah, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Jadi bintang. 6 bintang. Tahniah. Okay. Tahniah ialah sini. Baik, sekarang kita cerahkan kepada saya Kak Syafiqah. Okey, siapakah? Soalannya. Kita letak dulu soalannya. Okey, jom. 4 tahun, 3 bulan. 4 tahun, 3 bulan. 4 tahun, 3 bulan dan 3 di sini. Okey, 3 di atas. Tolak dengan 2 tahun. Tolak dengan 2 tahun. Kita kena ada tolak punya kena ada tolak, simbol ya, cikgu. Ya, ada simbol tolak situ. 2 tahun, 7 bulan. 7 bulan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. 2, 3. Okey, 7 bulan. Okey. Alamak, terlebih. Okey, cikgu. Okey. So, yang ni jawapan dia punya soalan. 4 tahun, 3 bulan tolak dengan 2 tahun, 7 bulan. Okay. Sekarang ni kita nak minta siapa nak jawab ni? Angkat tangan dulu, cikgu? Siapa nak jawab? Siapa nak cuba ni? Siapa nak cuba? Okey, kita minta Sumaya lah. Sumaya? Okey, kita minta Sumaya. Silakan Sumaya. Kita minta daripada Penang ni, daripada Pulau Pinang. Baik Sumaya, sekiranya 3 bulan nak tolakkan dengan 7 bulan tak boleh, macam mana kita nak buat Sumaya? Kita perlu ambil 1 segi 4 daripada unit tahun dan tukarkan kepada bentuk bulatan. Okey, baguslah. Kita tukarkan dulu. Jadi berapa bulatan berapa tersebut, Sumaya? Berapa bulatan, Sumaya? 12 bulatan. Kita tambah lagi 12. Bagus. 4. 5, 6, 7. 5,
6, 7. Dan 9, 10, 11, 12. Okey. 9, 10, 11, 12. Kemudian baru kita akan tolakkan. Baik, ya. Sekarang dah ada berapa? Jumlah yang atas tu berapa? Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, 15 tolakkan dengan di bawah tu ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Jadi 12 tolak 7 semuanya. Berapa? Berapa? Sekarang jumlah bulatan menjadi 15. 15 bulatan tolak 7 bulatan sama dengan 8 bulatan. Okey, kita turunkan 8. Turunkan atas tu. Oh, atas tu ya, cikgu? Atas tu kita tolak. Okay. Daripada atas, turun ke bawah. Okey, 8 ya, cikgu? Okey. Ada 8. Okey, cikgu. Lepas tu semua ya? Yang ini pula? 3 segi 4 tolak 2 segi 4. Sama dengan 1 segi 4. Sama dengan 1 segi 4. Tinggal tolak 2, tinggal 1. Okey. So jawapannya, jadi jawapannya berapa semuanya? Jadi jawapan akhir ialah 1 tahun 8 bulan, cikgu. 1 tahun 8 bulan. Hebat. Tahniah. Hebatnya murid-murid hari ini. Okey. Yeah. Jadi ada bintang? Adalah ada bintang. Berapa bintang kita nak berapa bagi? Berapa semuanya? Semuanya nak berapa bintang? 6 bintang. Okey. Okey, tahniah. Tahniah semua. Okey, jadi cikgu, hari ini kita dah nampak kan melalui perwakilan tersebut, iaitu bagi operasi tambah dan juga operasi tolak, kita akan menggunakan perwakilan untuk memahamkan. Ini yang kita panggil sebagai inquiry. Kita tak akan terangkan pada murid melalui proses-proses, melalui pengiraan terus. Tetapi melalui aktiviti dan seterusnya mereka akan faham. Okey. Baiklah, sebab biasanya kalau secara visual kita tengok seperti di papan ni, lebih dapat gambar yang jelas. Betul, cikgu betul. Nak membuat pengiraan pun mudah. Betul. Dan yang saya perasan kalau dari segi tolak, kita kena ambil dari atas dulu sebab nombor yang lagi atas. Besar ya, cikgu. Betul. Okey, baiklah cikgu. Satu lagi. Syafiqah. Apa dia cikgu? Biasa kita sebut pinjam kan? Betul. Kalau tak boleh tolak, kita pinjam kan? Pinjam tu adalah satu perkataan yang negatif. Sebab pinjam kita tak pernah bayar, bagi balik semula. Alamak, iyalah kan? Tak pernah ganti. Tak pulang pun. Tak pulang pun. Jadi, kita lebih sesuai kita ambil perkataan ambil. Okay? Ambil atau gantikan. Okay? Tapi nak sebut pinjam tak ada masalah. Cuma dari segi perkataan itu nampak seperti negatif. Seperti kan? Negatif. Jadi kita gunakan ambil. Ambil, boleh. Okey, baiklah cikgu. Dan hari ini kita fokus kepada yang saya perasan tiga nilai. Minggu, hari dan juga tahun. Minggu, hari, tahun, bulan. Jadi kita menggunakan perwakilan dan selepas ini kita akan pergi kepada angka. Angka ya, cikgu. Okey, baiklah cikgu. Mungkin cikgu boleh bagi sedikit hint ataupun clue di situ apa yang kita akan gunakan aktiviti untuk mengira angka tu, cikgu. Okey, jadi daripada penggunaan angka nanti, kita akan menukarkan daripada perwakilan tadi daripada bentuk-bentuk kepada angka dan sekiranya kita tak boleh nak tolak ataupun kita dah tambah dapat lebih daripada yang sepatutnya, jadi kita akan gantikan. Daripada nombor-nombor yang sepatutnya. Itu yang penting. Yang penting sekarang ni mereka dah faham apabila lebih dia akan digantikan dengan unit yang lain. Unit yang lain. Kalau tak cukup, kita akan jangan pinjam. Kita akan ambil. Ambil dan kita gantikan, tukarkan kepada unit yang lain. Okey, baiklah cikgu. Dan sudah selesai nampaknya untuk tiga nilai masa, kita katakan untuk minggu, hari dan tahun, cara tambah tolak menggunakan perwakilan ya cikgu. Yeah. Dan selepas ini pula kita akan fokus kepada angka kan cikgu? Angka, ya betul. Okey, jadi bagi murid-murid dalam talian dan juga di rumah, jangan ke mana-mana, seronok hari ini aktiviti kita ya. Dan selepas ini ada lagi banyak keseronokan. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan kembali di slot tahap 2 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, Antemeridium dan Postmeridium adalah bahasa Latin. Antemeridium bermaksud sebelum tengah hari dan Postmeridium bermaksud selepas tengah hari. Hello rakan-rakan semua.
semua, anda masih lagi menonton Didik TV KPM bagi slot tahap 2. Dan sebentar tadi untuk matematik STEM, kita telah pun bersama murid-murid dalam talian dan juga Cikgu Syahril, tetamu jemputan kita pada hari ini, untuk discuss tentang perwakilan menggunakan tiga nilai masa, iaitu tahun, minggu dan juga hari. Dan sekarang ini pula kita fokus kepada angka, Cikgu. Mungkin tahap yang lebih mungkin kompleks ataupun memerlukan lebih daya fikiran ya, Cikgu. Ya, betul. Okey, silakan Cikgu. Okey, terima kasih. Baik. Tadi kita dah terangkan bagaimana perwakilan itu dapat diselesaikan, dapat menyelesaikan operasi tambah dan tolak. Jadi sekarang ini kita nak minta supaya murid-murid yang ada di dalam talian, yang ada di rumah, dah boleh bayangkan. Bila kita tukarkan kepada angka, dah dibayangkan dengan segi empat dan juga bulatan tadi. Okay. Kita nak mulakan dengan soalan yang pertama, iaitu 3 tahun 7 bulan ditambahkan dengan 2 tahun 6 bulan. Kita minta murid dalam talian dan juga di rumah cuba kira bagaimana kita nak dapatkan jawapan 3 tahun 7 bulan tambah 2 tahun 6 bulan. Boleh mulakan sekarang? Okey, kita beri masa sedikit kepada murid-murid kita. Kita tengok macam mana mereka boleh menukarkan bentuk tadi daripada perwakilan tadi kepada angka. Jadi dia pengiraan melalui mental juga ya, Cikgu? Ya, kena ada bayangan. Ya, betul. Matematik ni kena bayangkan. Betul. Lebih kepada imajinasi. Dan murid-murid kita pasti ada imajinasi yang hebat ya, Cikgu? Betul. Dan kelas kita pun tidak kurang hebatnya kerana hari ini bukan saja kita dapat 5 bintang kalau jawab dengan sempurna, tapi 6 bintang. Okey. Baik, kita tengok siapa yang boleh jawab soalan ni. Baik, siapa nak jawab angkat tangan? Siapa sudah bersedia? Siapa sedia angkat tangan? Wah, tadi Zah, Cikgu. Okey. Kita tengok Zah. Boleh Zah? Zah. Okey, Zah. Baik Zah, 3 tahun 7 bulan tambah 2 tahun 6 bulan. Berapa Zah? Silakan 7 Zah. Bulan tambah dengan 6 bulan sama dengan 13 Zah. Bulan. Pelan-pelan Zah, kita akan ikut ni flow dia. 3 tahun 7 bulan, okey. Tambahkan dengan 2 tahun 6 bulan. Okey, kemudian Zah, berikutnya 13 bulan. Okey, 7 tahun. Jawapannya 13 bulan. 7 bulan tambah 6 bulan 13 bulan. Kemudian 5. 3 tahun 2 bulan tambah 3 tahun tambah dengan 2 tahun jawapannya 5 tahun. Okey, kemudian 13 tahun melebihi 1 tahun, tolakkan 12 bulan dan tambah 1 pada tahun. Okey, 13 bulan adalah 1 tahun 1 bulan, Kak. Jadi lebih daripada 1 tahun. Jadi kita kena tolakkan 12 bulan dan ditambahkan dengan 1 tahun. Berapa jawapannya, Zah? Jadi jawapannya 6 tahun 1 bulan, cikgu. Baik, jawapannya adalah 6 tahun 1 bulan. Inilah jawapannya. Itu okay, tahniah, dia. Zah. Wah, Zah, begitu laju mengira Kemudian berapa kita nak bagi bintang ni, Rebecca? Dengan dia punya kecekapan dalam menjawab, saya rasa 6 bintang wajar tak, cikgu? Wajar. Dengan jawapan yang tertib macam itu dan pemahaman dan kita bagi 6 bintang. Tahniah, Zah, 6 bintang untuk Zah. Good job. Okey, seterusnya cikgu. Seterusnya, okey, kita tengok soalan berikutnya. Okey, semua dalam talian dan juga di rumah, cuba tengok soalan ni. 3 minggu 2 hari tolak 1 minggu 6 hari. Okey, cuba cari jawapan. Okey, jom sama-sama. Kira. Murid-murid dalam okay, di rumah. Okey, boleh Cik Anas kira? Boleh kira Cik Anas? Auni kira? Okey. Anas sudah mengira ke tu? Dia tengah bayangkan tu, cikgu. Tengah orang macam tu, setengah murid dia boleh imagine, dia boleh bayangkan kan? Ada gambaran. Betul? Kadang-kadang kita terkejut kan, tengok dapat jawapan, dia tengok je. Itulah kita ingat dia berangan tapi sebenarnya dia tengah memikir. Baik, boleh kita semak jawapan? Baik, kita tengok. Siapa nak jawab soalan ni? 3 minggu 2 hari tolak 1 minggu 6 hari. Okey. Baik. Siapa cikgu? Auni angkat dulu. Okey Auni, kita minta Auni jawab. Silakan. Baik, 3 minggu Ya, Auni, 3 minggu 2 hari tolak dengan 1 minggu 6 hari. Baik, Auni. Tak dengar suara Auni. Okey, Auni. Suara kena kuat sikit. Tak dengar suara Auni. Okey. Saya rasa mungkin ada masalah teknikal di situ teknikal sedikit. Jadi mungkin kita boleh dapatkan Sumayyah ke, cikgu? Dia pun angkat tangan tadi. Auni dah sedia ke mungkin? Auni, okey. Auni dah sedia? Okey. Jom, Auni. Dah sedia? Okey, cuba. Okey. 2 hari tak mencukupi nak tolak 6 hari. Jadi?
Ambil satu minggu dan tukarkan kepada 7 hari. Okey, bagus. Satu minggu sama dengan 7 hari. Dua minggu kita tak boleh tolak dengan 2 hari, tak boleh tolak dengan 6. Jadi kita ambil 1 minggu. Jadi tinggal berapa minggu? 2. Kemudian? 2. Kemudian? Auni, kita akan? Jadi jumlahnya menjadi 9 hari semuanya. Betul. Macam ni Syafiqah. Bila kita dah ambil 1 minggu, kita tambahkan pada bilangan hari, kita akan dapat tambahkan dengan 7, kita akan dapat 9 hari. Okey, tahniah Auni. Lepas tu? Sembilan hari ditolakkan dengan 6 hari sama dengan 3 hari. Oh, baik, 9 tolak 6 dapat 3 hari. Kemudian? 2 minggu ditolakkan dengan 1 minggu bersamaan 1 minggu. Bersamaan dengan 1 minggu. Jadi jawapannya Auni? Jadi jawapannya 1 minggu 3 hari, cikgu. 1 minggu 3 hari. Okay. Alhamdulillah. Tahniah, hebat. Tepuk tangan untuk Auni. Hebat Auni. Dan untuk Auni, kita nak bagi berapa bintang, cikgu? Berapa bintang Syafiqah nak bagi? Cikgu bagi pada Syafiqah. Saya bagi 6 juga. 6 juga. Tahniah. Kerana murid kita hebat-hebat hari ini. Okey, Auni. Mereka jawab dengan tertib. Mereka jawab dengan tertib. Ada jalan cara dia, baru jawapan. Jawapan berdasarkan pemahaman, kan? Betul. Okey. Seterusnya, kita nak pergi kepada latihan pengukuhan. Jadi kita minta semua sekali menjawab. Okay. Kita nak tengok bagaimana pemahaman mereka melalui aktiviti kita tolak melalui perwakilan dan juga melalui nombor ataupun angka tadi. Okay. Jadi kita akan minta semua murid. Ini adalah untuk mendapatkan pemahaman. Iaitu soalannya 5 minggu 6 hari tambah 3 minggu 7 hari. Okey, murid-murid di rumah, jangan lupa kita sama-sama buat. Keluarkan kertas dan pensel, pen anda, tuliskan ataupun mungkin cara Anas tadi kita boleh bayangkan juga ya. Betul. Bentuk-bentuk sebentar tadi. Ini dalam PBD dah. Ya. Tafsiran. Kita boleh tengok macam mana jawapan. Cikgu harap yang di rumah pun boleh dah faham dah macam mana kita menjawab operasi tambah ataupun tolak dengan kaedah yang tepat. Okey. Kita tengok berikutnya. Mungkin ada yang sudah selesai, siapa cikgu? Siapa yang dah selesai? Semua dah selesai? Baik, siapa nak jawab bagi soalan ini? Kalau nak panggil yang di rumah, tak tahu nak panggil siapa, kita panggil yang ada dalam talian. Siapa nak jawab? Ada orang lain siapa nak jawab? Angkat tangan siapa nak jawab? Anas ketua. Anas dulu. Okey, kita minta Cik Anas untuk jawab soalan ini. Silakan. 5 minggu 6 hari tambah 3 minggu 7 hari. Okey, Anas. Okey, Cik Anas. 5 minggu 6 hari tambah 3 minggu 7 hari. 3 minggu 7 hari. Lagi sekali, kita tambah dulu. Cik Anas. Okey, Anas. Apakah langkah seterusnya? 5 minggu 6 hari. Tambah? Mula-mula tambah 6 hari dan 7 hari. Okey, tambahkan 6 hari dan 7 hari. Jadi jawapannya berapa? Sama dengan 13 hari. Okey, sama dengan 13 hari. Kemudian? Sama dengan 13 hari. Ya, 13 hari. Kemudian? 13 hari melebihi 1 minggu. Okey. Kita tambah pula minggu. 5 tambah 3 jawapannya? 8 minggu. Jadi 13 hari itu melebihi 6 hari. 1 minggu iaitu 1 minggu 6 hari. Okey, bagus Aina. Lepas tu 13 hari kena tolak dengan 7. Kenapa tolak 7? Sebab sama dengan 6 hari. Betul. Sebab kita tolakkan 7 sebab 1 minggu sama dengan 7 hari. Kemudian kita tambahkan. Hilang. Okey, Anas. Kemudian 1 minggu tadi tambah 5 minggu dan 3 minggu sama dengan 9 minggu. Okey. Jadi 13 tolak dengan 7 sama dengan 6 hari. Kemudian 8 tambah dengan 1 jawapannya 9. Jadi jawapan dia adalah 9 minggu dan 6 hari. Okey, tahniah Anas. Wah, terbaik. Masalah internet sikit kot, ada sangkut-sangkut tadi. Cikgu, saya nak tanya, kalau dalam kaedah ini kan mungkin nombornya 13 hari itu lagi besar daripada 7 hari. Jadi kita akan kira minggu dulu ataupun kita kirakan 13 hari itu sebagai 1 minggu 6 hari dulu? Mana satu cara ini? 1 minggu 6 hari dulu. Yang itu dulu ? Okey, cikgu. Jadi baiklah. Sebab itu kita kena. Tadi kita buat perwakilan supaya mereka faham kenapa kita kena tolak tadi, kan? Kenapa kita kena keluarkan yang bulatan tadi? Sebab dia dah melebihi. Bila melebihi, macam inilah. Jadi tadi kita menggunakan
objek. Sekarang ni kita gunakan angka. Jadi kita akan guna tolak 7. Jadi kita akan tambah 1 minggu. Okay. Yang tu yang kena faham. Kita fokus kepada yang warna merah tu. Okay. Baiklah cikgu. Berapa bintang, bintang kita nak bagi Anas? Berapa bintang nak bagi? Siapa semestinya Kak Pika bagi 6 bintang ya cikgu. Setuju ke? Tahniah 6 bintang. Okey. Good job. Okay. Seterusnya kita tengok soalan berikutnya. Okey, 9 tahun 3 bulan tolak 5 tahun 7 bulan. Okey. Cikgu bagi masa. Mungkin dalam berapa saat? Okey, ini melibatkan tolak yang ada dalam talian, yang ada di rumah semua dah faham ni, tak ada masalah sekejap je. Okey. Baik, siapa yang dah sedia? Siapa yang dah sedia? Okey, siapa yang sangat siapa laju nak jawab, nak jawab dulu? Siapa nak jawab? Dah sedia? Okey, macam Ting Yen dah. Okey, Ting Yen dah sedia. Okey, silakan Ting Yen. Okey, Ting Yen. Okey, 9 tahun 3 bulan. 3. Tolak dengan 5 tahun 7 bulan. Okey, kemudian apa kita nak buat? 3 bulan tak cukup, tolak 7 bulan. Jadi kena ambil 1 tahun. Okey, kita ambil 1 tahun sebab 1 tahun 12 bulan, kita akan ambil 1 tahun. Tinggal 8, kemudian 12 tambah 3. Okey, maksudnya kita ambil yang ni yang penting, apabila kita ambil 1 tahun bermaksud kita ambil 12 bulan. Sebab tu ditambahkan dengan 12. Bagus. Ini okay. Lepas tu 12 tambah 3. 12 tambah sama dengan 15. Sama dengan 15 bulan. Kemudian boleh tolak 15. Dah kan? Okey. 15 tolak 7 sama dengan 8. 8 bulan. Kemudian? Kemudian 8 tahun tolak 5 tahun sama dengan 3 tahun. Okey, sama dengan 3 tahun. Tahniah. Kemudian jawapannya? 3 tahun 8 bulan. Bagus. 3 tahun 8 bulan. Tahniah. Baik, yang lain pun di rumah saya dapat jawapan yang sama. Okey. Seterusnya. Okey, seperti biasa ya cikgu, kita terlupa nak bagi bintang. Lupa nak bagi bintang. Okey, bintang. Tian Kak Pika pagi ni ya. Berapa dia? 6 bintang. Tahniah. Syabas. Berbintang-bintang hari ini. Betul. Baik, soalan terakhir untuk latihan pengukuhan ini. Syahril berumur 25 tahun 8 bulan. Okey. Nampak macam 25 tahun ni. Betul. Syahril berumur 25 tahun 8 bulan dan Ellie berumur 19 tahun 11 bulan. Wah, muda. Berapakah perbezaan umur mereka? Okey. Kita minta mereka cari. Tadi kita yang tadi soalan tadi. Okey, yang dalam talian dan juga di rumah boleh mula mencari. Buat. Okey. Tadi yang kita tunjukkan tadi adalah pada TP3. Dari segi PBD adalah TP3. Okay. Dan seterusnya untuk soalan ini diletakkan pada kategori TP4. TP4. Bila soalan melibatkan penyelesaian masalah, dia dah naik tingkat dia itu kepada TP4. Kalau susah sikit, TP5. Susah banyak, TP6. Okey, baiklah cikgu. Okey. Mungkin ada yang dah sedia? Ya, siapakah yang sudah bersedia dengan jawapan? Siapa nak jawab soalan angkat tangan? Siapa nak jawab angkat tangan? Wah, semua dah sedia. Okey, Sumaya. Kita minta Sumaya jawab. Okey, Sumaya. Keywordnya di sini ialah perbezaan. Okay. Jika beza, kita perlu guna operasi tolak. Bagus, tanya. Okay. Maka ayat matematiknya ialah 25 tahun 8 bulan tolak dengan 19 tahun 11 bulan. Ya, kemudian? Kita akan tolak unit terkecil terlebih dahulu. Jadi, 8 tolak dengan 11 tapi tidak cukup nak tolak. Bagus. Jadi, ambil 1 tahun dari 25 tahun dan tukarkan kepada 12 bulan. Okey, tinggal 24. Jadi, kita tambahkan jadi 12 bulan. Okey, jadi seterusnya? Jadi, 8 tambah 12, maka jumlah bulan sekarang ialah 20 bulan. 20 bulan, bagus. Kemudian? 20 bulan tolak 11 bulan sama dengan 9 bulan. Okey, tahniah. Kemudian? 24 tahun tolak 19 tahun sama dengan 5 tahun. Sama dengan 5 tahun. Jadi jawapannya semuanya? Jadi perbezaan umur mereka ialah 5 tahun 9 bulan, cikgu. 5 tahun 9 bulan. Tahniah. Jawapan yang tepat. Syabas. Jawapan yang tepat ya cikgu. Betul. Dan seperti biasa. Seperti biasa, berapa bintang nak bagi? Silakan.
Tada! 6 bintang. Tahniah. Tahniah semuanya. Jadi cikgu buat banyak-banyak bintang tu 6 bintang saja yang keluar. 6 bintang yang kita guna. Patutnya semua kita letak 6 bintang je. Ya, betul. Yang ada di rumah, yang ada dalam talian layak untuk 6 bintang. Ya, harapnya murid di rumah pun mendapat jawapan yang sama untuk latihan pengukuhan kita. Ya. Dan mungkin cikgu selepas ini pun kita ada lagi banyak bintang yang kita nak bagi kepada murid-murid kita mungkin secara keseluruhan. Tapi sebelum itu ya, adik-adik semua kita akan berehat dulu dan tunggu jangan ke mana-mana di slot tahap 2. Didik TV KPM. Tahukah anda, takwim suria atau kalender matahari adalah satu sistem pengiraan kalender yang merujuk kepada peredaran bumi mengelilingi matahari. Masih lagi di slot Didik TV bagi tahap 2 dan hari ini kita fokus kepada mata pelajaran matematik tapi kita sudah sampai ke segmen yang terakhir. Jadi dengan itu mungkin Kak Pika nak sedikit rumusan mungkin dari murid kita dalam talian, cikgu? Ya, betul. Mungkin kita boleh sebab mereka yang terlibat, mereka dah tahu macam mana proses nak dapatkan jawapan. Jadi kita minta supaya murid yang akan berikan rumusan dulu. Okey, baiklah. Siapa yang kita nak pilih tu, cikgu? Kita pilih Ella sini. Ella sini mungkin boleh bagi rumusan secara keseluruhan dulu bagaimana yang kita belajar hari ini. Okey. Berdasarkan apa yang saya pelajari hari ini, kita perlu tahu nilai setiap unit supaya kita dapat menambah dan menolak dengan tepat. Bagus, Ella sini. Jadi memang kena tahu setiap unit tu kita kena tahu nilai. Tahun, satu tahun, berapa bulan, satu minggu, berapa hari. Itu adalah asas. Asas. Jadi kalau asas kita tak boleh kuasai, kita akan bermasalah untuk soalan-soalan yang melibatkan penyelesaian masalah dan juga penukaran unit. Betul, cikgu. Dan saya lihat sebentar tadi, bila cikgu menggunakan perwakilan dalam menyelesaikan ayat matematik seperti itu, tambah tolak, saya rasa lagi senang nak menyelesaikan masalah untuk latihan. Cikgu, dengan itu, setelah mendapat rumusan murid kita dalam talian, kita nak pakai rumusan dari cikgu pula. Jadi secara keseluruhannya, selepas kita buat aktiviti, selepas cikgu terangkan bersama dengan dengan Kak Syafiqah, selepas murid-murid buat aktiviti dan juga buat soalan pengukuhan, secara keseluruhan cikgu puas hati. Okay. Saya puas hati sangat. Jadi kita boleh lihat pencapaian keseluruhan murid hari ini sangat baik. Wah. Cikgu dah sediakan 4 bintang, 5 bintang dan 6 bintang. Yang ini yang paling saya kegemaran saya. Yang ini paling banyak. Pemandangkan memang kebanyakan jawab dengan cemerlang. Jadi keseluruhannya cikgu bagi 6 bintang untuk murid dalam talian dan juga murid di rumah. 6 bintang. Okey, hebat 6 bintang tu. Bagi tepukan untuk diri anda semua. 6 bintang tu banyak, cikgu. Banyak 6 bintang. Okey, jadi mungkin bagi murid-murid di rumah yang sedang menonton, apakah mungkin platform ataupun tempat yang kita boleh pergi untuk membuat latihan pengukuhan, cikgu? Jadi selepas ni murid-murid yang dah menonton siaran ini, bolehlah mendapatkan soalan pengukuhan daripada sumberku, daripada portal Delima. Okey, baiklah cikgu. Itu dia, jangan lupa ya buat latihan dengan sepenuhnya. Jadi barulah kita cemerlang. Okey cikgu, baiklah. Sebelum kita mengakhiri rancangan tahap 2 kita pada hari ini, mungkin kita nak kongsi sedikit jual beli pantun lah cikgu. Oh ya, pantun. Bolehlah kita berpantun boleh ya? Berjual dan beli tanpa perlukan duit. Tanpa perlukan duit dan dengar ada nilai murni di sebalik pantun kita juga, betul. Kan? Okey, cikgu, sebelum kita mengakhiri, saya nak ucapkan terima kasih kerana berada bersama kami pada hari ini untuk berkongsi ilmu dan juga murid dalam talian. Terima kasih kerana bersama Kak Pika dan cikgu Syahril. Sehingga kita berjumpa lagi ya. Jangan ke mana, kita masih ada lagi slot tahap 2 selepas ini, tapi dengarkan dulu pantun kita. Baik, Syafiqah, saya akan jualkan pantun. Silakan. Dan kita minta murid belikan pantun saya. Okey, jom. Baik. Anak ayam turun 9, mati 4, tinggallah 5. Jika setahun 12 bulan, berapa pula bilangan minggunya? Okey, siapa nak jual? Siapa nak beli? Siapa nak beli? Kita minta Sumayyah beli. Okey, Sumayyah beli. Silakan, Sumayyah. Anak ayam tidak beribu, mencari makan di bawah rimbun.
kalau rakan hendak tahu, 52 minggu dalam setahun. Wah, 52 minggu. 52 dalam setahun. Wah. Jangan lupa ada okay. ilmu di situ. Kita minta pula murid yang jualkan pada Kak Syafika. Okey, siapa nak jual pada Kak Syafika? Siapa tu? Siapa nak jual? Cik Anas. Okey, Cik Anas jual. Silakan. Anak-anak bermain di padang. Berjalan berlari kaki terikat. Berapakah bilangan tahun berselang? Akan berlakunya tahun lompat. Tahun lompat? Silakan tahun lompat. Okey, okay, dengarkan Kak Syafika beli. Okey. Berjalan di padang, terlanggar batu. Ouch! Kaki luka berdarah di jari. Setiap 4 tahun, ia berlaku. Bulan Februari ada 29 hari. Wah, kita dah menjual dan membeli pantun. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Didik TV, KPM.